Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan dijelaskan sebuah ilustrasi dari sistem sistem informasi manajemen niaga kelurahan, di mana sistem ini akan memberikan mendata penjual keliling atau penjual lapak pasar atau penjual di depan rumah itu akan memiliki ID. Artinya jika memiliki ID nanti bisa untuk di trace ya, atau bisa dilakukan untuk follow up kelanjutan dari usahanya itu ya, kelanjutan usahanya seperti pinjaman atau apa perkembangan dari bisnis tersebut ya. Atau ada keluhan pelanggan mesti apa sesudah makan apa rujak keliling ada masalah. Nah, dia ada ID-nya bisa di komplain seperti itu ya, artinya ID dan perizinan ya, perizinan yang sekiranya melanggar aturan ya, seperti miras dan lain-lain ya, tidak diizinkan untuk membuka niaga atau sebagai niaga pada masyarakat. Sistem ini terdiri dari ilustrasi ini dari master sederhana saja, simple ya. Setiap pedagang memiliki data ya, data-data dari ID pedagang itu. Data para pedagang ya, pedagang keliling atau pedagang yang menetap ya, ada jenis jenis niaga ya.
dan lemah. Nah, kita juga ini keluar, kita mau masuk. Kuala makan, Mas. Ini adalah nomor izinnya, ada kartu izinnya, kartu izin ya daerah kelurahan ya. Jika ada masalah, komplain ya. Jadi komplain pelanggan ini. Ya. Ada nomor KTP-nya kan. Nah, dari sini bisa ditindaklanjuti ya. Bisa ditindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang ada pada niaga kelurahan. Ya. Lalu selanjutnya bisa dilakukan memberikan pengarahan dan perizinan penyeliaan terhadap merchandise tersebut ya. Merchandise-nya itu legal atau tidak dijual di masyarakat seperti itu. Baiklah, demikianlah ilustrasi presentasi singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.